sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kembali lagi bersama channel 1001 Hot Issues, di mana channel ini akan membawakan anda berita-berita politik terkini dalam negara. Jangan lupa tekan butang like, share dan komen. Terima kasih atas sokongan anda semua. Semoga terus sihat dan murah rezeki. Subsidi negara dijangka cecah RM81 bilion tahun ini, kata PM Anwar. Subsidi dikeluarkan kerajaan untuk rakyat di seluruh negara termasuk elektrik, minyak dan makanan dijangka mencecah RM81 bilion tahun ini, kata Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata walaupun angka itu dilihat tinggi, mengurangkan jumlah subsidi itu tanpa melihat kepada keperluan rakyat bukan satu pilihan kepada kerajaan bagi memastikan rakyat tidak terbeban, terutama dengan kos sara hidup masa kini. Justru katanya, rasionalisasi subsidi yang sedang dilaksanakan kerajaan kini adalah penting dalam memastikan rakyat dapat dibantu dan ekonomi negara sentiasa kekal ampuh. Dengan jumlah subsidi tinggi, tidak ada negara mampu bertahan, akan ada yang kurangkan, katanya.